Kita nak sambung dengan arithmetic expression. Sebelum ni kita ada string expression. Okay, ingat balik sebelum ni, kemudian kita sekarang ni, kemudian kita ada arithmetic expression. Okay, there are three types of arithmetic expression. Pertama sekali integral expression, yang mana all operands are integers. Okay, this will yield an integral result. Contohnya macam ni lah. Dengan kata lainnya, kalau kita ada let's say kita ada A, kemudian ada operator B. Yang ni kita panggil ataupun sebenarnya. Okay, ni adalah operands. Yang ni kita panggil operator. Okay, jadinya kalau integral expression, okay, kalau integral expression, okay, dia kata all operands are integer, kan? Jadinya A dan B adalah integer. Integer apa? Integer Z, kan? Sebenarnya adalah integer. Nak belajar simbol ni? Integer lah. Yang kata mudahnya. Jadi hasilnya bila A tambah B ke A darab bahagi A darab B ke A bahagi B ke, hasilnya mestilah integral juga ataupun integer juga. Kemudian floating point ataupun decimal expression. All operands are floating point. Ataupun decimal number lah, sama ada double ataupun float. This will yield a floating point result. Kan, maksudnya kat sini A dan B, kita kata, boleh kata any real number lah, ataupun kita kata nombor perpuluhan memulih. Jadi kita kata double, double precision ataupun double, ataupun decimal. Okay, decimal lagi tepat lah, ni contoh je. Ni contohnya integer sebahagian daripada integral, double precision ataupun double sebahagian daripada decimal number. Kemudian yang ketiga, kita ada mixed expression, kan? Yang mana expression tu contain both integral and decimal number, kan? Maksudnya mungkin kat sini mungkin lah kan? A adalah integer, mungkin B adalah apa-apa double precision, kan? Mungkin A integer, mungkin B adalah double, itu contohnya. Selalunya kita akan jumpa yang ni lah, yang ketiga ni, yang campuran, kan? Tapi kita tahu, okay, kat sini kita tengok tadi, saya tertinggal. Bila kita ada operands A dan B, katalah dua-duanya jenis double, maka jawapan kita semestinya, bila kita lakukan operasi, kita akan dapat floating point result juga lah, iaitu double juga. Tadi kita tengok kalau integer, kita akan dapat integer. Kalau floating point, kita akan dapat floating point. Tapi untuk mixed expression, contohnya A adalah integer, B adalah double, maka kita akan dapat hasilnya iaitu saya ingat hasilnya adalah integral. Contohnya 1 tambah 2.5, 1 adalah integer, 2.5 adalah double, hasilnya 3.5 adalah ataupun 2 hasilnya adalah double. Okay, so contoh kat sini, ni adalah integral ataupun integer tambah integer. Ni adalah double darab double. Sini adalah integer darab double. Okay, two rules when evaluating an expression. Kalau lah operator ataupun kita mempunyai same types of operands, maka the operator is evaluated according to the type of operands. Kan? Macam tadi lah, integer, let's say tambah, integer tambah integer akan dapat hasil yang berbentuk integer. Kalau double, darab dengan double, contohnya kita akan dapat double. Jadinya, begitu. Kemudian, if the operator has a mixed type of operands, kata satu integer, satu lagi adalah double, during calculation, integer is changed to floating point number with a decimal part. Hasilnya adalah floating point number. Macam itulah. Kan, 2 tambah 3.5, integer tambah double akan dapat double. Okay, jadi awak boleh tengoklah ni. Contoh daripada buku. Kemudian
ada beberapa keadaan, okey, kita boleh tukarkan data tu jenisnya. Contohnya kat sini saya nak tukar daripada double kepada integer. Caranya saya kena gunakan command static underscore cars, kemudian data type yang saya nak tukar tu iaitu integer sebagai contoh. Kemudian ni adalah saya punya nilai. Jadinya saya buka kod saya. Saya nak simpan saya kod yang baru untuk typecasting. Typecasting. Apa saya nak buat adalah saya nak tukarkan dia. Cara dia macam kita ikut sini. Let's say saya nak buat cout static. Static. Okay. Cast. Saya nak tukar kepada integer. Sebagai contoh. Kemudian kita kena gunakan tanda less than kan, dan greater than, and then 7 point apa tadi, 7.9. Okey, maksudnya kat sini bila saya see out, saya tak akan dapat 7.9, tapi saya akan dapat integer. Sebabnya saya dah tukarkan dia menggunakan function static underscore cars. Saya tukarkan dia 7.9, saya iaitu bentuk double, saya tukarkan kepada integer. Jadi saya run, saya dapat 7. Okey, ataupun mungkin saya nak tambah satu lagi, buat tak nak bagi dia rapat sangat. Okey, mungkin saya nak buat apa? Saya nak buat sama lebih kurang int ataupun double x sama dengan 7.9. Ini cara yang untuk benda yang sama tapi cara yang berbeza sikit. Kemudian saya nak see out. Okay. Rather than saya letak 7.9, saya letak x. Yang mana x dapat daripada sini. Okay. X static cast, saya nak convert x daripada double dengan nilai 7.9 kepada integer. Jadi saya buat begini. Okay. Saya dapat 7 juga, sama. Tak ada masalah. Okey. Ataupun kita nak try apa? Kita nak cuba satu lagi contoh. Okey, saya nak buat A. Kita nak tahu nilainya. A saya nak tukarkan kepada integer. Boleh juga. Okey. A ni adalah karakter. Saya dapat 65. 65 ni apa? 65 ni adalah nilai dalam table tu. ASCII tu kan. Ingat balik, kalau dekat sini nota kita nota nombor 1. Nota nombor 1. Nilai A adalah 65. Jadi kita tak payah hafal pun 65 ni, sebab kita boleh gunakan static ataupun static cast ni kita boleh dapat kan. Sama juga kita nak try small a. Okey, tapi dengan syarat kita kena letak dia dalam single quote ni. Sebab dia adalah simbol, adalah character. Okey. So kita run. Okey, kita dapat 97. Kita check balik betul ke tak. Untuk small a nilainya 97. Untuk capital A kita nilai 65. Okey. Apa lagi? Kita boleh cuba contohnya kalau kita nak convert okey, kita nak convert 1 dengan karakter 1. Ini berbeza, 1 dengan karakter 1. Okey. Okey. 1, nilai 1 memanglah nilai 1 nilainya. Kita tengok kat sini memang 1
Sekejap ya. Tak tulis kan? Tapi satu dalam dalam kita punya editor ni memanglah satu yang difahami oleh komputer tu lah kan? Tapi nilainya kat sini 0.0001 lah. Okey. Tetapi character 1 character 1 kat sini character 1 adalah berapa nilainya? 49. Okey, yang difahami oleh komputer adalah 49, iaitu 0.0001001. Jadi bila kita type int 1, sebenarnya 1 itu adalah 1 yang ni. Bukan 1 yang character 1. Okey. Kemudian kita pergi lagi. Oh, boleh cuba nanti dalam contoh. Kemudian string type, kita akan tengok nanti string type ni, maaf dengan saya lah, tapi pada pada bahagian 2 semester, sorry, bahagian 2 semester semester ni lah. Okay. Sorry, dia ada khas bab untuk string ni. Okay, kita boleh guna, kita dah tengok tadi ataupun sebelum-sebelum ni kita ada string William Jacob ke ataupun the area is kan, itu sebenarnya adalah satu string. Tapi bagaimana pula kalau kita nak jadikan kita punya pemboleh ubah, contohnya kita ada, rather than kita buat int contohnya length, kemudian length saya pun tak ingat berapa 4.5 sebagai contoh. Okay, tapi bagaimana pula kalau data kita dalam bentuk bentuk ayat ataupun perkataan. Sekarang ni banyak data sebenarnya dalam bentuk perkataan, status Twitter, Facebook dan sebagainya kan. Jadinya kita buat benda tu senang, bukan senang lah, maksudnya benda tu memang ada dalam 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 program kan. Memang banyak function khas untuk untuk string, untuk manipulate perkataan, untuk analisis perkataan, sebab benda tu penting. Sekarang data sekarang bukan hanya nombor, tapi data boleh juga perkataan, ayat-ayat dan sebagainya. Okay, text analysis semua tu adalah perkara-perkara yang menggunakan atau memanipulasikan data jenis string. Ini contohnya kita saya nak buat macam ni. Nanti awak akan tengok lah. Name, sorry, bukan name. Saya nak buat string. Saya nak declare string name. Okay, kat sini name adalah variable. Mulai apa? Ini adalah type. Jenisnya adalah string, rather than int length, tapi sekarang string name. Kemudian apa saya nak buat lagi? Saya nak buat name. Saya nak kat sini name. Okay, bila string kita kena letak double quotes. So saya nak buat nama saya Muhammad Ami alias, tutup. Okay, jadi di sini adalah kita kata dalam bahasa yang mudahnya kita panggil declaration. Okay, tapi saya tak ingat apa dia panggil sebenarnya, mungkin declaration juga kot. Okay, yang ni adalah kita kata initialization atau assignment. Okay, ataupun dipanggil instantaneate. Nanti awak akan cover lah dalam topic string. Okay, cuma saya bagi teaser lah untuk ni. Okay, kemudian berbagai lagi. Okay, name constant. Okay, name constant adalah kita ingat balik kalau kita belajar matematik ataupun dalam dalam sains. Okay, kita ada variable pemberi ubah dan kita ada pemalar constant kan. Okay, jadi kita ada kat sini, kita ada variable, okay, pemboleh ubah yang kita jangkakan bila kita buat coding nilainya akan berubah ataupun nilainya boleh berubah. Okay, kemudian constant, C-O-N-S-T, ni adalah pemalar yang kita jangkakan sepanjang program kita ataupun sepanjang kita sepanjang kita buat program ni atau bila-bila pun kita rasa nilai ni tak akan berubah. Itu sahaja. Jadinya kita gunakan const. Cara dia sama je untuk declare dan instantaneate. Contohnya apa? Contohnya const ni apa? Pi. Pi tak ada dalam C++. Jadi kita kena takrifkan. Pi sama dengan 3.142 sebagai contoh. Kan? Jadi caranya kita tambahkan ada tulis di sini ke? Ha, macam ni. Cara dia sama juga. Okay, ni adalah declaration.
Kemudian kita ada initialization. Okey, jadi kat sini double pi 3.142, tapi saya tambah cons di depan. Okey, saya tambah cons ni sebab nak bagi tahu dia adalah constant. Nilai ni takkan berubah. Okey, tapi kalau tak ada pun sebenarnya tak apa. Okey. Cukup dah double, iaitu jenisnya pi, namanya 3.142 adalah nilai yang dipegang ataupun disimpan dalam pembalik ubah pi ni. Tapi kita bila kita letak cons, maksudnya kita beritahu yang nilai ini tak akan berubah. Akan sampai bila-bila pun, selagi mana kita run satu program tu, nilainya itulah dia. Ataupun nanti kita akan jumpa number of students. Sebagai contoh, kita nak tetapkan. Jadi kita letak number of student 20, kemudian kita letak cons. Ataupun conversion dan sebagainya. Satu lagi perbezaan adalah biasanya bila kita declare ataupun kita initialize, sekejap je, kita gunakan upper case letters, kan? Dot pi, number of student dan sebagainya. Kalau combination of more than one word, kita separatekan dia gunakan underscore. Contohnya number underscore of underscore student. Okay, jadi kat sini cons adalah reserve word. Kita tak boleh create satu variable namanya cons. Tak nak guna x, gunakan cons. Cons sama dengan 3, sama dengan 1, tak boleh. Cons adalah reserve keyword. Okay, so itu adalah, nanti kita akan jumpa banyak kali nanti, terutamanya dalam dalam looping sebagai contoh. Jadi ni hanya pengenalan lah. Okay, you've learned about variables before, as opposed to name constant. Variable is memory location whose content may change during program execution. Okay, untuk variable kita gunakan lower case letters, biasalah. Okay, untuk constant kita gunakan upper case letters. Okay, kalau a variable name is combination of more than one word, then the first letter of each word except the first word is upper case. Kalau kita nak gabung, kita saya cakap tadi, huruf pertama dalam perkataan kedua ataupun perkataan ketiga dan seterusnya, kalau ada banyak perkataan yang kita nak gabungkan, huruf kedua kita gunakan capital letter. Okay, misalnya kalau name constant ni kita gunakan underscore, tapi boleh je. Okay, tak ada masalah kalau kita nak gunakan huruf besar ataupun underscore untuk variable, dan kita gunakan huruf besar pada perkataan huruf pertama, perkataan kedua dan seterusnya dalam constant. Tak ada masalah sebenarnya, kan?